Wow, lihat inilah hasilnya ketika dalam keadaan gelap. Ini adalah stiker glow in the dark, gambar sebuah bulan. Lihat ini, besar sekali. Saya akan mencoba meletakkannya di sini. Saya akan sinari dengan lampu yang sangat terang. Ini adalah proses untuk penyerapan cahaya untuk diserap pada stikernya. Wow, lihat! Bulannya sangat keren, seperti bulan yang asli. Wow! Seakan-akan di dalam ruangan ini ada sebuah bulan yang sedang menyala. Ini adalah fidget spinner model logo Batman. Lihat, ketika diputar, inilah yang terjadi. Perputarannya cukup kencang. Inilah hasilnya ketika dalam keadaan gelap. Wow, keren sekali. Ini adalah stiker glow in the dark. Bentuknya berubah lingkaran mulai dari yang kecil-kecil sampai ke bentuk yang besar. Bisa digunakan untuk membuat hiasan dinding berupa tulisan yang dipasang dari titik-titik ini. Atau bisa dipasang pada tombol saklar listrik agar memudahkan kita menekan saklar pada malam hari. Lepas satu saja, misalnya yang ini. Pasang pada saklar listrik seperti ini. Inilah hasilnya ketika dalam keadaan gelap, ada sebuah titik berwarna hijau. Anda tinggal menekannya, maka listriknya akan langsung hidup. Wow, sangat unik sekali. Ini adalah hiasan kamar berupa bintang-bintang. Biasanya anak perempuan suka sekali memasang hiasan di dinding berupa bintang-bintang. Ada yang berwarna pink, berwarna kuning, berwarna biru, berwarna hijau. Wow, lihat! Inilah nyalanya ketika dalam keadaan gelap. Sangat keren sekali. Yang tadi berwarna-warni ternyata semuanya menjadi hijau. Wow, unik sekali. Ini adalah kerikil-kerikil glow in the dark. Ada yang satu macam warna seperti ini berwarna putih. Ada juga yang berwarna-warni. Ada biru, hijau, kuning, merah. Kerikil-kerikil ini berfungsi untuk menghiasi bagian tanah atau halaman rumah Anda agar ketika malam hari kelihatan sangat indah. Lihat ini warna-warnanya sangat cerah sekali. Wow, inilah hasilnya ketika dalam keadaan gelap, seakan-akan jalannya menyala. Sangat cocok digunakan untuk hiasan di malam hari pada taman Anda. Wow. Ini adalah kaos bergambar Venom. Kaos ini akan menyala dalam keadaan yang sangat gelap. Bagaimana nyalanya ketika dalam keadaan gelap? Inilah nyalanya ketika dalam keadaan gelap. Wow, keren sekali. Ketika badan saya bergoyang, Venomnya seakan-akan seperti hidup. Wow. Padahal aslinya seperti ini. Yeah.